terutama untuk para wanita, ya. Kata para ulama kita, terutama untuk para wanita. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita secara khusus, Nabi memberikan nasihat kepada mereka. Nabi mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai sekalian para wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian wahai para wanita, kata Nabi, termasuk penduduk neraka yang terbanyak. Dalam riwayat lain, fa inna aktsarukunna hatabu jahannam. Karena kebanyakan kalian wahai para wanita akan menjadi bahan bakar api neraka. Ini Nabi sendiri yang menyebutkan, jemaah sekalian. Jadi pada saat itu Nabi sedang berkhutbah dan tidak ada pengeras suara tentunya. Maka secara khusus Nabi datang setelah khutbah, Nabi datang ke saf wanita dan kemudian mengatakan kepada wanita yang sedang ikut sholat Id, sholat hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha pada saat itu. Nabi datang secara khusus, kemudian Nabi mengatakan, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku melihat kalian termasuk penduduk neraka yang terbanyak. Maka wanita-wanita tersebut bertanya kepada Nabi, "Likufrihinna ya Rasulullah?" Apa maksudnya wahai Rasulullah? Kami termasuk penduduk neraka yang terbanyak. Apakah karena banyak di antara wanita yang kufur? Apakah banyak di antara wanita yang menjadi kafir? Kufur? Nabi mengatakan, "Yakfurnal ashir." Benar kufur, tapi bukan kufur keluar dari Islam, tapi mereka kufur terhadap ashir, ya, pemberian suaminya. Mereka banyak kufur terhadap pemberian suaminya. Bagaimana itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna kunna tukthirna syaka." Ya, Nabi SAW, karena kalian wahai para wanita terlalu banyak mengeluh, "Wa takfurna al-ashir." Ya, dan kalian banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Ya, banyak mengingkari kebaikan suami kalian. Bagaimana itu? Nabi SAW mengatakan, ada orang, ada suami yang banyak berbuat baik kepada istrinya, dia selalu buat baik, biar cuma pisang goreng dia bawa kepada istrinya, dia selalu berbuat baik kepada istrinya, hingga tiba suatu masa, suatu saat suaminya berbuat satu kesalahan saja, maka istri akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qattu." Aku tidak pernah melihat kebaikan dalam dirimu, satu kebaikan pun aku tidak pernah melihat. Padahal sudah 20 tahun suaminya berbuat baik kepada dia. Satu saja kesalahan suami, maka istri yang seperti ini akan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat ada kebaikan dalam dirimu." Subhanallah, 20 tahun langsung hilang dengan satu kesalahan. Orang yang seperti ini, kata Nabi, "Yakfurnal ashir." Atau ya, orang yang seperti ini, para wanita seperti ini, mereka kufur terhadap pemberian kebaikan dari suaminya. Dia tidak melihat kebaikan suaminya, hanya satu kesalahan. Wanita yang seperti ini yang Nabi perintahkan, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Karena aku melihat kalian termasuk penduduk neraka terbanyak. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena tidak berterima kasih kepada suami. Bukan karena kufur kepada Allah, tapi tidak berterima kasih kepada suaminya.